Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih pelepas atlet Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Jambi yang akan berlaga pada Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Jambi atau FORPROV 1 Provinsi Jambi tahun 2024 pada 16 hingga 20 Oktober 2024. Bertempat di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi, Rabu 16 Oktober 2024. Pelepasan yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Jambi itu turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Erwandi, Ketua KORMI Kota Jambi Said Parik, beserta pengurus. Pada sambutannya, Sri Purwaningsih menyebutkan KORMI merupakan olahraga rekreasi yang merupakan bagian dari dunia keolahragaan, memiliki cakupan luas, yakni tidak hanya menyasar kesehatan dan kebugaran tubuh saja, namun juga kegembiraan. KORMI Kota Jambi melakukan kegiatan pelepasan atlet KORMI Kota Jambi dalam mengikuti FORPROV yang pertama Provinsi Jambi kali ini. Kita sama-sama ketahui bahwa KORMI itu adalah unit organisasi yang melakukan kegiatan di bidang keolahragaan yang dia juga ada unsur rekreasinya untuk masyarakat. Maka pada kesempatan ini tadi saya menyampaikan kepada seluruh atlet, seluruh ofisial, seluruh pelatih bahwa festival atau konferensi kali ini mari kita ikuti dengan baik gitu. Saya berharap nanti KORMI Kota Jambi menjadi pemenang, menjadi juara umumnya dalam konferensi yang pertama kali ini. Olahraga yang kita lakukan sekarang ini, festival yang kita lakukan sekarang ini tidak hanya berfokus pada masalah kesehatan fisik, tetapi juga ada unsur mentalnya, ya, ada rekreasinya. Maka saya ingatkan kepada semuanya, ikuti dalam pertandingan ini nanti tetap dengan semangat keolahragaan, harus berjuang, bertanding, dan mengikuti latihan-latihan sebagaimana diarahkan oleh para pelatih, sehingga dalam mengikuti festival ini bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tentu saja membawa nama baik Kota Jambi. Sri berpesan kepada atlet, pelatih, dan ofisial yang telah diberikan tanggung jawab sebagai bagian dari kontingen Kota Jambi untuk berprestasi di ajang FORPROV 1 KORMI Provinsi Jambi. Kepada atlet Kota Jambi, Sri Purwaningsih berikan sepakat untuk dapat mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk terus berprestasi, tetap fokus dan berjuang, serta jangan pernah menyerah. Heru Syaputra, CikTV, melaporkan.